Saya memang seorang peminat parang juga. Parang sememangnya teman setia kami semenjak dahulu lagi. Saya masih ingat pertama kali saya memiliki parang sendiri pada usia 10 tahun. Ketika itu saya suka masuk hutan untuk memancing dan mencari sayur-sayuran hutan. Oleh itu, ibu saya telah menghadiahkan sebilah parang bertujuan untuk keselamatan. Maka, mula dari saat itu, saya telah mula mencoba membuat gagang dan sarung parang. Dan saya juga sudah mahir mengasah parang sendiri. Maka di episode kali ini, saya akan kongsi sedikit sebanyak tentang gagang parang. Ramai antara pengguna parang lebih memilih pada gagang kayu. Walaupun gagang kayu ada sedikit kelemahan, tetapi ia juga banyak kelebihan. Kayu keras biasanya lebih licin dan tak sesuai digunakan. Kayu lembut pula memang baik kerana tak begitu licin, tapi mudah pecah. Oleh itu, kayu yang sesuai ada banyak jenisnya. Satu antaranya kayu tawang yang mudah didapati di tebing-tebing sungai. Bahagian yang biasa digunakan adalah bandir akar. Sebenarnya, kayu yang terbaik adalah bandir durian. Hari ini kita tidak guna bandir durian kerana kita tidak sampai hati untuk merosakkannya. Thank you.
Kelebihan gagang kayu adalah kita boleh mengukir mengikut size dan bentuk tangan. Sekiranya gagang untuk lelaki di bahagian sini perlu diparut lebih sedikit. Karena otot tangan lelaki lebih tebal dari wanita. Lihatlah otot tangan ini, apabila kita memegang gagang parang, otot tangan kita akan kena bagian gagang, dan gagang yang melentur ini memberi keselesaan kepada tangan. Di sini ada contoh gagang parang wanita. Bentuknya lebih lurus, ya. Nah, dan lebih kecil. Gagang ini memang direka khas untuk kaum wanita. Proses pembikinan gagang parang ini sebaiknya menggunakan kayu yang ketika masih basah, karena apabila dia mengering, kayu itu akan mengecut. Apabila mengecut, kayu itu akan menggenggam parang itu lebih kuat. Sekarang kita hendak buat simpel pula. Biasanya simpel diperbuat daripada rotan, tapi kita menggunakan tangsi yang murah saja. Terlebih dahulu, ulu parang perlu diukir sedikit supaya tali dapat diikat dengan sempurna. Terlebih dahulu, tali perlu diikat sebanyak 5 kali. 1 kali. 2 kali. 3 kali. 4 kali. Dan 5 kali. Kemudian tali itu perlu ditarik sekuat-kuatnya supaya dia kuat. Sekarang kita bolehlah menjahit, ya. Nah, sehingga tali penuh dianyam di seluruh ulu parang. Sekarang ulu parang sudah penuh dianyam dan kita boleh potong tali yang lebih.